pukul berapa sampai pukul berapa jaga parking? 12 jam lah, kita orang buka 12 jam. Oh, malam pun ada sini jaga. Hari-hari. Isu parking di Bandaraya Kuala Lumpur menjadi keluhan orang ramai apabila tempat meletak kenderaan agak terhad. Masalah ini berlarutan menyebabkan ramai yang memilih untuk parking di tepi jalan, double park ataupun parking di corner lot berbanding parking di tempat meletak kenderaan yang berbayar. Lebih membimbangkan, ada pihak yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ulat parking mengaut keuntungan dengan mengenakan charge kepada pemilik kenderaan yang parking di tepi jalan. Kononnya mereka tolong menjaga dan tengok-tengokkan kenderaan itu. Apa hal kali ini kita tinjau dan melihat gelagat mereka serta kongsikan apa yang kita dapat. Okey, sekarang kita berada di sekitar Brickfield. Antara jalan, banyak kenderaan yang parking di tepi jalan, double park. Cuba kita tengok ada tak ulat parking yang cuba jaga di kawasan ini. Kebiasaannya ulat parking ni dia akan berada di tempat yang tumpuan, macam tempat makan popular ataupun tempat membeli belah. Jadi Brickfield antara salah satu lokasi tempat membeli belah. Tak ada ruang kosong untuk parking di tepi jalan kat sini. Tapi saya pasti kalau saya mula untuk parking, akan ada seseorang yang cuba datang dan mengenakan sedikit charge sebagai upah mereka menjaga kenderaan. Okey, baik. Sekarang saya berada di, masih lagi berada di jalan Brickfield. Saya cuba untuk letak kenderaan di tepi jalan tadi. Bagaimanapun, tak nampak kelibat ulat parking yang cuba datang menghampiri. Dan kita cuba sekali lagi. Kita cuba di jalan sini pula. Tadi saya cuba ke depan, parking di tepi jalan. Nampak macam seperti ada ulat parking di situ, tetapi tidak menghampiri. Di sini ada parking berbayar, tapi kebanyakannya ramai yang memilih untuk parking di tepi jalan kerana urusan mereka mungkin sebentar saja. Ni kalau nak diikutkan, kawasan ini penuh dengan kereta yang akan parking di tepi jalan kerana berdekatan dengan kondominium dan juga sekolah, tak silap saya. Jadi kawasan ini pun sebenarnya ada juga ulat parking yang menjaga. Bagaimanapun dia ada hari-hari yang tertentu, bukan setiap hari dia ada. Okey, nampaknya saya dah pusing dua kali di sekitar Brickfield ni. Kelibat ulat parking tu nampak. Bagaimanapun ulat parking tu tidak mendekati kenderaan saya yang cuba parking di tepi jalan di sini. Mungkin ada kriteria-kriteria pemandu yang cuba didekati oleh ulat parking ni kerana mereka ada modus operandi mereka yang tersendiri. Ada hari-hari dan tempat-tempat yang tertentu untuk mereka jaga, untuk dikenakan charge kepada mereka yang parking di tepi jalan. Okey, nampaknya di Brickfield tak dapat ulat parking di sini. Dan untuk pengetahuan juga, tinjauan ini dibuat pada hari cuti sebenarnya. Ulat parking ini lebih cenderung pada hari cuti kerana mereka tidak diganggu oleh pihak berkuasa tempatan. Okey, baik, kita cuba beralih ke Jalan Bangsa dan kita masuk ke lorong ataupun Lengkok Abdullah kat sini. Dalam ni antara kawasan yang menjadi tumpuan jugalah kepada pemandu-pemandu dan juga pengguna jalan raya yang parking di tepi jalan. Okey, kita cuba masuk dalam kawasan ini kerana dalam kawasan ni terdapat kedai-kedai makan yang popular juga, yang famous. Jadi di sinilah ulat beroperasi agresif di kawasan-kawasan inilah, mencari duit poket. Okey, akhirnya saya berjaya menjumpai satu ulat parking. Dia mengenakan charge sebanyak RM5. Pada saya ia agak mahal. Katanya bayaran itu untuk dia mengatur susunan letak kereta selain mengawal lalu lintas yang menurutnya banyak berlaku kemalangan di situ. Katanya dia menjaga kawasan itu untuk hari Ahad sahaja dan aktiviti itu sekadar mencari pendapatan sampingan katanya. Apabila saya tanya berapa pendapatan boleh diperoleh, dia hanya beritahu boleh tahan saja. Tapi saya menganggarkan dia boleh mendapat sekitar 20 kenderaan dan didarabkan dengan RM5. Kira-kira RM100 juga dia boleh peroleh sepanjang beroperasi. Okey guys, tadi saya dah cuba parking di tepi jalan di Lengkok Abdullah tadi.
Tapi lepas saya parking kat situ, ada anggota DBKL lah. Kalau tidak ada ulat parking ya. Nampaknya ulat parking tu dah melarikan diri sebab ada anggota DBKL eh dekat kawasan ni. Kalau anda boleh tengok, tu ada anggota DBKL. Saya tak pasti anggota DBKL ni dia cuba untuk saman kepada kenderaan yang parking di tepi jalan, ataupun ada aduan ataupun laporan dekat kawasan ini banyak ulat parking. Ha, jadi kita tak dapat nak tangkap ulat parking kat sini sebabnya anggota DBKL dah pun mengambil tindakan yang sepatutnya. Okey, baik, kita akan pergi ke tempat tadi semula. Bagaimanapun tempat yang berlainan yang berdekatan dengan kawasan itu, saya rasa ulat parking itu akan datang semula untuk melakukan operasinya. Jadi saya akan membawa rakan-rakan saya ke sana untuk membantu untuk mendapatkan lebih banyak visual dari angle yang berlainan. Bayar? Ha? RM3. Sini you punya kawasan tak? Oh, jaga sini? Concession lah? Pukul berapa sampai pukul berapa jaga parking? 12 jam lah, kita orang buka. 12 jam? Satu orang lagi pemanding tu tidur, satu orang mari malam. Oh, malam pun ada? Sini jaga? Hari-hari? Yalah, mesti nak ganti apa-apa barang hilang. Oh. Itu hari satu zing belakang buka orang. Sini sajalah? Sana pun? Sana luar, sana luar. Luar nanti korang yang sama polis. Ni, tepi-tepi? Tepi dia orang sama polis. Tapi kena bayar jugalah. Darah. Oh, sini je? Sini je lah. Tu luar tak ada? Tuan, ada kawan sekali ya? Ada kawan sekali. Orang mari. Saya balik, dia balik. RM3? Kita terpaksa bang. Kasih lah orang. Kita terpaksa. Oh, kalau tak mau bayar pun okey lah. Kalau hati kita bagus kan, betul lah. Kita minum orang pun je. Berapa orang ni, Pat? Itu hari? Kawan tak ada? Tak ada. Itu hari ada muda sekali di situ parking pun. Tak tahu lah, itu orang. Oh, itu lainnya orang? Walaupun saya tu hari cuti, saya hari jadi tu hari. Berapa kereta satu hari? Ada 5-6 kereta sejauh. Eh, 5-6 kereta ya? Sini saja, saya luar darah. Itu luar tak ada? Luar ada orang. Actually, benda ni macam mengganggu jugalah orang-orang nak parking kan? Sebab kita dah ada PBT, tempatan untuk jaga parking-parking yang dah digazetkan. Jadi dengan adanya golongan-golongan macam ni, mereka mengambil kesempatan. Kadang-kadang kereta pun masih rosak lagi, ada yang kena pecah, barang kecurian masih berlaku lagi. Lagi satu, ada juga di kalangan yang warga-warga asing buat macam ni kan. Jadinya kita minta lah pihak PBT mungkin ada method yang terbaik lah untuk menyelesaikan masalah ni. Ada juga kes-kes bila kita tak bagi nanti kereta bercalar, ada kan. Jadinya bila ada certain situasi, saya akan tinggal dan saya akan call pihak PBT lah. Saya kurang selesa lah sebab bila saya parking kat sini ada orang minta duit apa semua. Kalau tak bagi pula kan nanti diorang bising kan, cakap apa pula kan. So betul lah, tak nak saya bagi je lah. Saya harap pihak berkenaan tolonglah buat rondaan untuk membanteras perkara-perkara macam ni. Sebenarnya bagi pendapat saya, orang-orang yang ulat parking ni kan, yang ambil untung tepi-tepi jalan ni, sebenarnya sangat tidak patutlah sebab kita tahu yang parking-parking tepi ni bukan tempat diorang, bukan kawasan diorang, tapi diorang mengambil untung dan mengambil kesempatan ke atas orang lain. Sejujurnya takutlah sebab kalau apa-apa buruk berlaku kat kita kan, kalau kita menolak ke apa. Tapi sebolehnya saya, kalau boleh elak daripada tempat tu, saya elak lah. Tengok keadaan lah, kalau dia nak minta tu terpaksa lah. Kalau saya tak ada cash, saya tak boleh lah park situ. Saya terpaksa lah nak kena cek jauh-jauh ke macam ni. Tengok takut lah. Tak kalau tak bayar? Takut sebab kereta kita kan, apa-apa jadi kat kereta kita nanti macam mana? Saya rasa benda tu sepatutnya tak boleh lah diorang buat kat sini kan. Sebab satu, kita kat KL ni, di benda ni parking dibayar oleh DBKL kan. Tapi kenapa pula kita kena bayar kat diorang? Satu lagi, saya rasa benda tu bukan diorang buat kerja betul-betul pun kan. Ada sekarang diorang kata jaga keselamatan apa lah, tapi tak ada pun. Kita bayar betul-betul buat duduk di kedai makan ni. Macam tu je lah diorang ni.
Kesimpulannya, pihak berkaitan ataupun penguatkuasa perlu lebih agresif dalam membuat rondaan, pemantauan dan juga mengambil tindakan seperti yang dilakukan oleh anggota di BKL tadi. Dan yang keduanya, pengguna jalan raya itu sendiri. Jika ingin meletak kenderaan di tepi jalan, sila pastikan tidak membahayakan kenderaan lain, tidak terlalu lama dan juga pastikan tidak menghalang laluan kenderaan ataupun pengguna jalan raya yang lain. Dan sekiranya berdekatan dengan tempat meletak kenderaan yang berbayar, tidak salah sekiranya mengeluarkan sedikit belanja untuk memastikan kenderaan anda selamat. Selain itu, dapat juga mengelakkan daripada disaman, diklaim dan juga tidak membahayakan pengguna jalan raya yang lain. Apa hal kali ini, setakat ini saja. Saya Aziz Aris. Assalamualaikum dan salam hormat.